Kamis 16 Juli 2020, jajaran Kodim 0909 Sangatta menerima kunjungan kerja petinggi dari Mabes TNI. Makodim 0909 Sangatta ternyata sedang menyambut kunjungan kerja Wasef Mabes TNI Laksamana Pertama TNI Ferry Alfa Kroni. Dandim 0909 Sangatta Letkol J. Pabate saat penyambutan mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua Tim Wasef beserta rombongan ke wilayah kerja Kodim 0909 Sangatta. Saat menyampaikan paparan, Dandim 0909 Sangatta Letkol J. Pabate mengatakan, kegiatan TMMD ke-108 tahun 2020 Kodim 0909 Sangatta di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan pertimbangan untuk membantu pemerintah daerah. Ditambahkan olehnya, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan TMMD ke-108 tahun 2020 Kodim 09 Sangatta, menurutnya perlu dibuat laporan pelaksanaan kegiatan. Dia menyebut saat tahap perencanaan Kodim 0909 Sangatta telah melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Putim dan melaksanakan persiapan sasaran. Berikutnya kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan dengan pola dasar kemanunggalan TNI rakyat, terutama penentuan sasaran fisik dan non-fisik. Ketua Tim Wasef Laksamana Pertama TNI Ferry Alfa Kroni di hadapan undangan yang hadir mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Dandim dan Lanal dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dijelaskan olehnya, program TMMD bertujuan untuk membentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Pada dasarnya TMMD ini seperti sudah disampaikan oleh Dandim, tujuannya adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian dari TNI untuk ikut serta berpartisipasi bagaimana ikut mensukseskan pembangunan nasional bagi daerah juga itu mensukseskan pembangunan daerah. Tim Prokutim melaporkan.